Sun Bintang 3 tuh gampang banget kalau pakai Summoner atau pakai Tars 3. Di video hari ini kita nggak pakai dua-duanya. Kita manual kumpulin sendiri Sun Bintang 3. Kira-kira kayak gimana ya kombonya? Tanpa berlama-lama, langsung aja. Ngantuk, turu deh, kelas. Wi kunci. Udah ada robot. Satu robot lagi ya, Rafaela boleh, Cyclop boleh, ya kan? Akai diambil dulu, Martis diambil dulu. Good. Angela bahan makanan. Chow buat dimakan. WM bisa nyala enggak? Bisa ya, nyalain dulu ya. Jadi gitu dulu. Ya kan? Masa jual kamu-kamu, jangan deh. Jangan ya. Jangan jual mereka ya. Supaya duit 10 jangan. Soalnya nanti 3 robotnya bagus banget di early game. Jangan, guys. Semangat Freya. Semangat doang tapi kena kritikal lawan ya. Pusing juga ya. Papa, tembus dulu. Kita belum ada robot, guys. Sabarin aja, guys. Kalau udah ada robot baru enak nih, guys. Waduh, ada flicker segala ya. Oke, gak apa-apa. Kali ini Freya gue gak dipukul di awal. Jadi harusnya keburu jurus sebelum dia mati. Nice banget. Jidurnya juga kenaknya ke Akai, mantep banget. Jadi gak kena ke Freya gue. Nah ini baru Eudoranya. Ganti arah ke Freya gue ini. Waduh, tembus ya. Kita masih tetap uang lustrik berarti ini, guys. Semoga Martisnya bisa bunuh satu lagi, please. Satu lagi aja. Aduh, sayang banget gak sempat satu lagi ya. Ngurangin minusnya maunya, guys. Beli Saber, beli Roger Kimi, Franco. Janda cari duit. Sudah. Nanti ada Franco sama janda cari duit ya. Ini dulu ya. Kita jual Kimi. Roger kembar diambil dulu. Saber kembar diambil dulu. Santai dulu, tenang dulu. Kita masih uang lustrik karena nggak dapet 3 robot di awal ya. Ada Rafaela atau ada Cyclop. Dari tadi ini cerita udah beda nih ya. Oke, masih 4-5. Wah, tapi targetnya di Johnny ya. Johnny-nya mana mukulin Freya gua duluan lagi. Jadi Freya-nya mati di awal ya ini ya. Oke, Johnny-nya ditarik sama Franco. Harapannya semoga bisa cari duit. Tapi Johnny-nya nggak, kita nggak ada damage buat bunuh Johnny-nya masalahnya ini, guys. Kayaknya udah mati ya. Udah, kita masih tembus lagi di sini. Nyawa udah 60 ya ini ya. 70, sorry kok 60. Alright, ambil Angela. Sabar. Wah, itu ada Zilongnya langsung. Tapi lebih butuh damage-nya sih ya. Itemnya maksudnya ya. Jangan tergoda langsung ambil Zilongnya di sini, berbahaya, guys ya. Mending itemnya dulu kita siapin dulu, guys. Apalagi udah Haas Claw ya. Kalau nanti Star Core-nya mantep kayak misalkan Earth atau Arcana gitu sama Haas Claw sih cakep banget sih, guys. Nah, itu Freya kedua tuh. Gue lihat tuh. Bisa naik berarti ya. Freya Haas Claw. Alpha Akai. Nah ya, lu buang aja ya. Semoga menang di sini, bunga keluar beli ya. Ya kali combo kayak gini minta menang di sini, bunga keluar beli kamu. Oh, atau kalau enggak Ablis Bounty, guys, masih bisa, guys. Ablis Bounty. Wah, Roger bintang 2-nya di sono ya. Masihnya boleh mati enggak sih? Kalau masihnya boleh mati, mungkin Muntun agak baikan dikit sama gua ya. Aduh, Freya gua jurus. Aduh, masihnya enggak ke-hit lagi. Wah, enggak boleh ya sama Muntun ya. Roger bintang 2 ya. Masih nggak ada 3 robot di awal, guys. Early game yang sangat-sangat menyiksa ya ini ya. Ronde segini, guys, nggak ada satupun Cyclop ataupun Rafaela, guys.
Chou dimakan dulu. Habis itu siapa dimakan? Ruby dimakan. Waduh, Ruby WM kita juga gitu ya. Wah, ini yang paling susah di early game ini adalah kita gak dapet Cyclops maupun Rafaela sih. Senggak hoki itu kita ya. Logi deh, masukin deh CC deh. Padahal dua kemungkinan dan hero-nya harga 2 doang loh. Semua harga 2, yang lain udah keluar tadi ya. Kita gak keluar 1 dari 2 ya itu ya. Kalau keluar 1 dari 2 dari tadi ceritanya udah lain ini guys. Kita udah win streak guys. Freya jurus. Aduh, jurusnya kok darahnya mini gitu ya. Kena si Halbert ya soalnya Freya-nya ya. Waduh. Udahlah, naik ke 6 lah ini guys. Starcore WM-nya tolong yang bagus ya. Ini kayaknya nanti ruby pertama tetap gak bisa kita makan deh. Harus cari ruby kedua buat kita makan ini. Kalau gak nanti Starcore WM-nya gak nyala-nyala ini. Oh bisa sih, bisa-bisa pakai kalian ya. Bisa. Never mind. Darah udah 40, Cyclops baru keluar. Ini loh guys, yang kayak begini-begini nih bahaya banget guys. Bener guys, bahaya banget yang kayak begini-begini nih. Asli gak bohong guys. Gue keluar layar ganti beli Franco, kita berusaha kosongin bench ya. Sabar, ini antara BOD atau Glowing One. Kalau WM-nya Fire, gue Glowing One. Kalau enggak, gue BOD. WM-nya Wind Water. Water boleh ya. Freeze lawan, berarti BOD. Bisa 6 WM gak? Kurang 1 ya. Masa udah kayak gini masih gak boleh cari duit sih guys. Wah, ini tapi ketinggalannya udah ketinggalan banget, nget-nget ya ini ya. Gara-gara early game-nya gak dapet 3 robot sama sekali ya tadi ya. Betul udah 2 di awal loh tadi, 1 Saber, 1 Freya di toko pertama kita ya. Tapi gak ada Cyclops, gak ada Rafaela ya. Giliran ada, darah udah sekarat. Gak apa-apa dah guys. Cepet naik ke level 7 guys. Cari Freya, cari Ruby ya ini ya, habis ini ya. Harusnya sih aman ini sih. Kita punya Freya, dia punya Freya. Freya lawan Freya ya. Oke. Ini yang bisa nolong kita kalau kita di sini langsung naik 7 langsung keluar Aurora 1 itu mungkin nolong guys. Kalau enggak sih masih belum ya. Wah, nolong sih itu sih. Kalau Freya-nya bintang 2 langsung sih nolong sih. Nolong. Mayan. Wah, kalau ini sih aku berani langsung makan rubinya, berani sih ini guys. Boleh ya, kayak gitu ya. Nanti itu berarti buat siapa? Tetap buat core-nya ya. Kalau nanti kadianya jelek, zilongnya kita pakaiin itu tetap bagus ya. Biar nge-freeze lawan sambil dibunuh gitu ya. Oke. Ini butuh banget Aurora di sini sih, butuh banget sih. Butuhnya pakai banget sih guys. Gak bisa enggak udahan guys. Kita comebackin nih guys. Nice. Ini sih kalau Freya udah bintang 2 ya, kita kalem aja gak sih. Kalem aja ya ini ya. Kita naik ke level 7 aja ya ini ya. Ke level 8. Gak usah ngeroll lagi, udah rata bintang 2 semua guys. Walaupun telat. Nah itu ruby buat dimakan, tapi ada 6 WM nyala dulu ya. Gini dulu berarti ya. Ntar deh ruby kedua deh, kita makan deh. Tadi bilangnya berani. Itu buat Freya dah. Dia berarti nyari harga 2 bintang 3, terus dia pencet jadiin ke harga 3 bintang 3.
Jadi nanti nextnya dia bakal pencet lagi, cari ke harga 4 bintang 3, terus dia bakal pencet lagi, cari ke harga 5 bintang 3. Baik. Baik bang, bebas bang, gak ada larangan kok bang. Wah ada sunnya segala, ada bunny. Ambil bunny bukanlah hal yang konyol sih kayaknya sih. Ya bunny deh, bunny deh. Nyala Norton Veil-nya sekarang. Nyawa udah 40, jangan ambil resiko ya. Ini item juga nanti bisa dikumpulin kok dari creep round, tenang aja guys. Creep round sekarang kalau nggak dapat cloning dapatnya 2 item juga ujung-ujungnya guys ya. Berarti kalau kayak gitu ya, gue bisa begini. Mati. Tapi gue nyala kamu. Tapi itu di dalam sambil nyari duit. Bisa gitu ya. Sun panggung. Oke, mantap, Ablis Bounty dapat. Mantap. Robot udah mulai geli ya. Cuma diambil stunnya doang ini robot ya. Masih aman tapi masih aman. 43, 34. Oh bisa, bisa naik level tanpa merusak uang ini. Masukin Akai bintang 2. Nice banget. Ruby. Nyala lagi kok guys. Tenang guys. Everything is alright guys. Dah, kalau cari Zilong di 8 ya. Ini next round kayaknya sabernya udah boleh kita buang-buang. Mulai masukin Kadianya, transisi ke Kadia ya. Supaya Star Core keduanya Kadia juga di sini. Nah ini tadi yang Aldous bintang 3 tadi nih. Mirrorannya nih, tadi lawan yang asli aja kita menang ya. Mirrorannya nih, Aldousnya kita bekuin tuh. Bekuin terus kita hajar tuh. Mamam tuh, Irital Hyper Astro mamam tuh. Aldousnya ngetengin tapi ngeselin uga ya itu ya. Tebel uga tuh Aldous tuh gue lihat tuh. Tarik Iritalnya, gebuk Iritalnya, hajar, mantap ya. Turu, turu, mantap. Apa kita udah boleh nabung 9 gak guys dengan posisi begini guys? Greedy banget ya. Ntar ya, Starcore jangan keliru pokoknya. Nah, udah Starcore-nya gini dulu baru nanti kita pikirkan kita mau nabung atau mau naik guys. Tuh Atlas kayaknya boleh gantikan itu, nanti juga diganti juga sama Zilong ya. Kayak gini guys, santai dulu guys. Hasclaw lagi biar gak rebutan Freya sama Zilong. Satu lagi clone. Nah, udah clone. Sementara di kamu dulu ya. Oke. Light. Nice. Itu cocok banget buat Akai. Akainya mati pertama, terus Akainya bakal ngasih buff ke temen-temennya. Nice, Sun kedua. Oke, berarti sambil gitu kita tetap begitu aja. Nabung ke 9 aja kalau begini guys. Santai dulu guys. Berarti Sun dulu ya. Daripada Loyi atau Loyi dulu. Loyi CC guys. Nah ya gini ya. Semuanya ikutan nge-freeze lawan-lawannya nanti guys. Mantap ini. Mantap ya. Nice. Hajar tuh para summoner bintang 3 tuh. Hajar tuh. Yoi. Mantap. Udah sih. Ini nanti naik 9 nyala 6-6 sih ini. 6 Kadia juga. Kadianya kurang siapa aja. Zilong sih yang terutama ya. Zilong Chou Wanwan ya. Bunny kedua, Ruby kedua. Oke. Sabar. Nanti kita 3 Kadia dulu boleh kok guys. Sangat boleh guys. Gak usah maksa langsung 6 Kadia transisi sabernya dibuang. Gak usah dulu ya. Sabar dulu ya. Ini di sini kita menang kalah kita naik all in 9 ini. Feeling gue sih. Apalagi ada bantuan uang dari Ablis Bounty ya. Udah waktunya gak boleh pelit-pelit ini. Udah waktunya menjadikan formasi ya ini ya. Mau cloning Bunny guys. Bunny bintang 2 lumayan ngefek ya. Ulti di awalnya sakit ya jadinya ya. Hiunya ya. Gak usah. Santai dulu. Santai-santai mulu. Tusun ntar ya. Oke. Sabar, ini tapi tantangannya ini sih nyari Chou sama Wanwan-nya sini jadinya malahan.
malah begitu bintang duanya. Serem abis. Nah, itu tuh baru cakep tuh. Sabar ya, Zilong kayaknya bintang 2 dulu baru gendong ya. Tapi item udah mulai dikasihin ke Zilong dikit-dikit sambil cari duit di kamu. Buang 1, 2, 3, masuk 1, 2, kurang 1 ya masih ya. Kurang 1-1 ya. 1-1 boleh, cow boleh, salah satu. Habis ini deh, kita roll deh. Sun aja udah bintang 2 loh ini by the way. Bannya juga hampir bintang 2, Zilong baru keluar 1 ya. Jadi ini agak-agak miss ya ini. Oh tadi Johnsonnya bintang 3 nih hasil perubahan dari Aldous bintang 3 guys. Gitu guys. Jadi Johnsonnya cuman Johnson doang tanpa sinergi sih, dia cuman ngetank. Belakang-belakangnya sih rontok juga ya ini ujung-ujungnya ya. Turu paduka. Alright. Nomor 3 kita. Siapa tahu ada yang gak ambil slot. Oh, emblem Kadia, cakep. Itu setara slot ya. Udah gak usah wan-wan, gak usah cow kalau itu. Gak usah sih kata aing sih. Robot mati udah bodo amat ya. Baninya bintang 2. Mantap. Freya Kadia. Boleh mati pertama. Oh di sana ya. Sun gua mana? Kok Sun Zilong gua mana nih? Tapi so far so good sih ini sih. Awalnya kalau summoner-summoner begini sih kita sapu pakai Freya sih cakep juga sih ini. Freya-nya dapat buff lagi kalau temennya mati. Freya Kadia attack speed-nya cakep ya. Damage-nya sakit, attack speed-nya cakep. Udah guys, mantep guys. Alright, 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 alright. Zilong boleh bintang 2 yuk. Pesun B3. 1-1, 1-1 bisa gantiin siapa? Gak bisa ya, kamu tetap harus mati pertama ya. Itu CC, jangan deh. Udah bener gak pake 1-1. Ini kalau sampai Sun bintang 3 sih gokil sih kata aing. Sun bintang 3 gak? 3, aduh. Sunnya rebutan ya. Tapi bodo amat, kita tetap ambilin terus Sunnya. Bodo amat guys. Bunga keluar baru beli Zilong. Setelah Kripron kita all in lagi nih cari Zilong bintang 2 ya. Zilongnya masuk mesin ya. Nanti Zilongnya kita swap, kita masukin mesin di Kripron guys. Alright. Udah sakit bos. Sakit bos. Hajar hayanya. Hayanya beku. Nice banget. Udah, mau ngapain? Minus 26 gak sih? Turu sebelah sini. Oh gak, minus 23 doang. Udah, kita mulai pindah ke Hyper Zilong ya ini ya. Ambil Zilong. Tukar tempat tuh sama Freya tuh. Nah, purify tapi di Zilong ya. Zilong kita tidak boleh kena CC dan yang aneh-aneh sebagainya ya. Nah. Cari Zilong B2. Bisa banget. Nice. Oke, okay. Next round keluar Zilong B2. Mas Sun-Sunan udah habis ya. Sun-Sunan 3 masih bisa. Zilong 13 cari 1. Ah bisa banget. Oke, okay. Mantap. BOD. Item terakhir buat Freya-nya ya. Winter, perlu gak Winter? Berserker aja, makin sakit. Nah, damage plus damage sama dengan damage ya ini ya. Nah tuh itu di Sun boleh. Nice. Udah sih ini. Sun doang nih ya. 2.
kita mah nyulitin lawan dapat Sun, udah gitu aja guys. Nah kan, tinggal satu kan Sun kan, satu. Itu Leomord boleh juga. Duitnya gue pakai buat beli Sun aja. Eh itu Leomord bintang 2 ya harusnya ya. Oh bisa sih jual Freya beli Leomord, menang di sini dapat Leomord. Oke okay, good. Soalnya ada Claude, jadi ada Ablis Bounty. Makanya gue yakin menang bisa dapat Leomord. Salah ya, tahu gitu Leomord bintang 2 dulu ya. Udah sih guys. 3 hero legend bintang 2 sih udah sih kelar sih kata aku sih. Super jadi ya ini kumbunya ya. Zilongnya juga sambil nge-stun lawan lagi dari water. Yang dekat-dekat Zilong beku-beku, udah guys. Dapat ini guys. Ini kalau boleh baik Muntun dapat Sun 1 sih, misalkan yang pegang Sun 1 mati ya. Enggak ya, bukan yang megang Sun yang mati. Oh mati, 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 mati. Satu Sun, Sun bintang 3. Sun bintang 3, janji gua hyperin. Sun bintang 3, janji gua hyperin. Janji, 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 janji. Janji gua hyperin. Udah, sono. Sun yang pegang, jangan kristal itu juga ya. Itu kan nanti kalau Sunnya gak mati gak dapat efeknya. Ya udah, item kita kasih ke Sun semua pokoknya. Sunnya kasih purify biar gak bisa diapa-apain. Ayo, pusing kan. Sun bintang 3 tanpa summoner nih guys. Dari awal cuman ngeroll dari manual ini guys. Cari sendiri nih ya. Oke okay, good. Lawan private. Ayo Sun lawan Sun. Sun panggung lawan Sun bintang 3. Boleh bang. Mau ngapain Sun panggung? Mau ngapain? Ayo sini. Ayo gebuk, gebuk, gebuk. Beku, beku kena WM water. Ayo lo, pusing gak lo? Udah, udah. Spread. Sun gua 3 biji. Ayo lu, ayo lu. Masa lu main summoner Sun lu gak bintang 3? Gua yang gak main summoner Sunnya bintang 3 sih bro. Gak mau pensi aja bro. Sun gendong ya ini ya. Wi Gucci. Mantap ya Sun bintang 3 tanpa summoner guys. Tuh liat guys. Bahkan lawannya udah berusaha setengah mati buat ngejegal gua ya. 1, 2, 3 main summoner ya. Tapi Sun bintang 3 nya di gua. Kocak lu bang. 21 ronde. Not bad, not bad. Sekian aja video hari ini. Kalau suka sama kontennya jangan lupa di share, like, dan juga subscribe. Komen di bawah mau request main apa buat video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay positive and see ya.